tes satu cek oke sudah jam 8 lewat 5 ya silakan di uh, nyalakan webcamnya <tuh>. yuk sudah jam 8 lewat 5 dinyalakan webcamnya saya mau lihat uh, wajah wajah yang ganteng <tuh>. mana ini orang saya nah, oke mantap nih ya, <tuh>

ayo ada ini nggak yang mau pimpin doa saya pak oh iya yeah, silakan kita sebelum memulai pelajaran pada pagi kali ini langkah baiknya kita berdoa berdoa menurut kursen masing-masing berdoa mulai Sudah. berdoa selesai beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya saya kembali saya ucapkan Terima kasih banyak untuk Teman-teman uh, semuanya yang sudah Menyalakan webcamnya Kemudian bersedia hadir ya Di pagi hari ini Yang tadi Tadarus Jam 7 jam setengah 8 tadi Jam setengah 8 Setengah 8 Oh setengah 8 saya kira jam 7 <laughs> ya, Jadi dari, dari jam setengah 8 Berarti ya sudah Uh, mulai tadarusan pakai Zoom, kemudian dilanjut sekarang uh, materi pertama menggunakan Google Meet. Oke, okay. untuk uh, saya mau share terlebih dahulu ya sebelum uh, kemarin itu. Nah, sebentar uh, share uh, window. Nah, ini oke, okay. terlihat ya. Ini ada tabel ini. Kalau kurang kelihatan, saya gedein kali ya. Nah, segini ya jadi ada yang masih belum dicoba dicek ulang ya atau uh, apa namanya WA ke saya ya ini termasuk ini nih ini ius mana nih banyak banget ius yang belum progresnya ini ada dari awal nih Raffi Raffi nggak pernah ini nih mention saya nih udah ngumpulin atau belum halo Raffi hadir kan Harvi Raffi nah loh Oke, ini di ini ya, di tolong uh, dikerjakan ya tugasnya, karena nilainya itu ada by progress gitu, jadi progresnya misalkan ujuk-ujuk jadi ya, misalkan bagus sih ya, tetap ada nilainya, tapi enggak sebanyak uh, nilai yang sudah mengumpulkan dari awal ada ada progresnya seperti itu, karena di saya itu ada namanya, atau mungkin di guru lain juga ada namanya penilaian sikap ya, ini saya pindul kali ya, ini saya oke, ada ada yang namanya penilaian sikap jadi. Harus dikerjakan dengan sebaik mungkin ya dan ikhlas gitu <laughs> biar nilainya berkah seperti itu. Oke untuk pertemuan kali ini uh, saya akan membahas mengenai uh, masih mengenai aplikasi tapi kemarin saya lupa singgung mengenai logonya gitu ya. Jadi kita uh, kali ini akan bahas mengenai logo. Oke kita saya sharekan dulu sebab apa nih Alin Revalina. bentar ya oh, ini oke okay. nah kita akan belajar mengenai uh, desain logo ya tapi sebenarnya ini materi kelas 10 Tapi nggak apa-apa saya ulang uh, saya ulas kembali gitu oke okay. oh ya yeah. materi ini saya ambil dari ini ya youtube-nya Rio Purba bisa diklik klik nanti uh, apa videonya atau dicari videonya mengenai desain logo dari uh, videonya Rio Purba Oke, okay. untuk kompetensi dasar uh, pada materi kali ini yaitu memahami prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif, kemudian menyajikan pembuatan desain user interface multimedia interaktif. Ya, jadi kita masih membahas mengenai user interface yang khususnya untuk pagi hari ini kita mengenai kita belajar mengenai uh, logo gitu. Nah, logo itu terbagi menjadi tiga ya, ada logo type. Ya, logo type, kemudian logo mark, dan juga emblem. Apa itu logo type, logo mark, dan juga emblem? Kita akan pelajari lagi. Nah, yang pertama adalah logo type ya. Jadi pertama logo type yaitu sebentar saya kasih ini kali ya. Eh, udah Logo type itu logo yang berbentuk tulisan ya. Kemudian tidak ada gambar atau simbol. Biasanya bisa berbentuk inisial, atau namanya langsung, maksudnya inisial, kayak misalkan A, B, C gitu. Ini kan masih ada sebuah logo yang dengan ABC B, itu, itu namanya inisial ya, atau namanya langsung, contoh namanya langsung, Google gitu ya, apalagi tuh yang pakai namanya langsung, Twitter, itu kan logonya pakai namanya langsung. Nah, itu disebut dengan logo type ya. Nah, logo type terjadi, terdiri menjadi dua yaitu ada lettermark dan... Ada workmark. Apa itu lettermark? mark letter atau monogram adalah logo yang terdiri dari huruf atau inisial, ya. Yang tadi saya sebutkan, ya, misalkan A, B, C gitu. Kemudian logo ini berbasis tipografi, ya, karena dia uh, logo type, ya, hanya teks. Kemudian terdiri dari inisial, udah, atau nama uh, atau beberapa huruf dari nama yang agak panjang, ya. Jadi inisial atau beberapa huruf itu sama ya. Jadi karena namanya panjang jadi dikasih inisial. Kemudian kapan digunakannya? Ketika bentuk produknya abstrak. ya Tidak bisa diwujudkan. Misalkan gini, ada produk yang bisa diwujudkan. Kalau misalkan yang yang bisa diwujudkan itu contohnya bakso, ada nah, gorengan, itu bisa diwujudkan ya karena ada, ada bentuknya ada wujudnya gitu ada bakso itu apa seperti apa sih ini bentuknya gorengan ini bentuknya nah Uh, sedangkan ini produk yang uh, tidak bisa diwujudkan, contohnya perusahaan yang bergerak di bidang berita, contohnya di sini ada CNN ya, kemudian perusahaan di bidang jasa misalkan uh, layanan email gitu, itu kan tidak bisa uh, di ini ya diwujudkan email mana sih, bentuknya seperti apa di tangan tuh nggak ada gitu, tapi layanannya ada gitu, layanan berita, layanan email, langganan seperti itu, nah ini cocoknya menggunakan uh, apa namanya uh, tipe yang lettermark ini. Kemudian ketika nama dari perusahaan yang dibuat logonya dibuat logonya namanya itu dari perusahaan terlalu panjang atau dari brand terlalu panjang, jadi lebih baik dijadikan tiga atau empat huruf lalu jadikan lettermark atau monogram ya. Jadi nama lainnya adalah monogram. Nah tipsnya dalam mendesain logo lettermark itu yang pertama kamu itu harus pilih style font yang tepat ya. Jadi harus sesuai dengan visi misi atau kepribadian, kepribadian dari perusahaan atau brand ya. Jadi misalkan kamu membuat sebuah aplikasi, berarti kan uh, kita bisa berandai andai gitu. Kamu itu mau buat uh, sebuah perusahaan yang bergerak untuk uh, apa, bidang apa, kemudian mencipta, menciptakan aplikasi itu, gitu ya. Jadi ada brand, kamu buat sebuah brand, kemudian menci uh, brand tersebut menciptakan aplikasi yang sedang kamu buat. Nah, jadi kamu harus tahu dulu tujuan kamu. Makanya kemarin saya di, di storyboard saya bilang. Untuk apa nih kamu buat uh, uh, apa namanya aplikasi ini? Gitu untuk ini untuk ini. Nah itu bisa masuk dalam visi misi. Jadi kamu harus tahu dulu visi misi uh, kenapa tujuan dari kamu buat aplikasi. Nah apakah nanti cellphone-nya uh, cell atau type uh, namanya typeface ya, typeface -nya modern, simple, cute ya <laughs> atau fun atau mungkin serius ya. tip misalkan nggak uh, apa namanya brand kamu itu serius gitu. Jadi mau seperti apa? Nah, kemudian mempunyai lisensi yang proper atau pas atau tepat, jadi nggak boleh sembarangan ya kita download dari internet ya fontnya dan kemudian kita jadikan uh, logo brand kita. Nah itu harus hati-hati karena kalau ternyata logonya itu berlisensi dan kita asal uh, pakai, nah itu bisa kita kena tuntut itu ya dan uh, tentu bayarnya sangat dendanya sangat tinggi. Oke kita lanjut. Nah contoh logo type atau dari lettermark di uh, sini ada IBM tahu IBM perusahaan apa IBM halo nggak tahu anak-anak <laughs> baru nggak tahu ya jadi kamu pernah dengar ini nggak ThinkPad nah halo laptop iya betul jadi itu merek Lenovo ya Lenovo ThinkPad Nah, dengar kan? Uh, ah, ya, Lenovo ThinkPad. Jadi ini ada Lenovo eh Think gitu gini ya, ThinkPad. Nah, dulu brand ThinkPad ini yang punya adalah IBM. Kemudian dibeli yang uh, divisi ThinkPad itu oleh Lenovo. Jadi namanya Lenovo ThinkPad. Jadi yang kamu kenal Lenovo ThinkPad itu sebenarnya adalah turunan dari produk-produknya IBM ya, IBM. Seperti itu. Kemudian ada CNN ya, CNN pasti sudah jelas tahu ya e, berita ya. Kemudian ada NASA gitu. Kemudian ada ini nih HBO apa HBO? <laughs> Channel TV. Channel TV kayaknya terkenal nih. <laughs> Oke ya, ini contoh-contoh yang e, lettermark. Kemudian ya logo type yang kedua adalah mark, ya. workmark biasanya didominasi oleh tulisan yang merupakan nama dari perusahaan. Bedanya kalau tadi lettermark itu terdiri dari inisial atau singkatan dari huruf-huruf. Nah, kalau wordmark ini namanya langsung, bisa dicontoh sini adalah Facebook, ya. Jadi nggak disingkat ya, tapi langsung e, nama gitu, Facebook. Kapan digunakan? Digunakan oleh perusahaan atau brand yang sudah e, terlalu banyak produknya atau sudah terlalu besar, ya. Sehingga kita tidak bisa lagi menggunakan satu icon untuk mendeskripsikan brand ini jualan apa gitu, ya. Seperti itu, jadi kan kita sudah tahu, ya. Facebook itu kan layanannya ada ada chat, ada WhatsApp punya Facebook, ada Instagram punya Facebook, ada apa lagi? ada Facebooknya sendirinya. Jadi sudah terlalu uh, besar uh, apa namanya produknya atau layanannya. Jadi nggak bisa dideskripsikan nih ikon apa yang tepat untuk perusahaan itu maka digunakanlah uh, tipe logo yang ini yang workmark ini ya. Nah tipsnya itu sama seperti lettermark harus jeli memilih uh, typeface atau tipe font apa yang digunakan apakah style fontnya modern, simple, cute, fun, serius ya profesional dan lain-lain. Nah contohnya ini ya pertama Facebook yang kedua adalah Google nah, Google juga banyak ya ada ada layanannya ada Gmail gitu kemudian ada Drive ada Google Classroom ya, yang sedang kita pakai Google Meet ya ini sudah terlalu banyak layanannya dari Google jadi uh, lebih tepat menggunakan tipe logo yang ini, yang workmark ini ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada kita lanjut ya. Oke. Yang kedua tadi kan uh, logo type ya, uh, logo type ya. Yang kedua adalah logomark ya. Kalau logo type itu uh, apa huruf atau huruf-huruf uh, ya berbasis tipografi. Kalau logo mark ini biasanya simbol, gambar atau icon ya yang yang ada dalam e, logo tersebut. Nah, logo mark terbagi jadi empat bagian. Yang pertama ada pictorial, kemudian ada abstrak logo, ada mascot logo dan ada combination logo. Apa itu? Nah, untuk pictorial jenis logo ini berupa gambar aja atau simbol yang bisa mewakili satu brand atau perusahaan. Nah, biasanya nggak cocok nih digunakan untuk perusahaan yang baru atau brand baru ya yang belum dikenal merupakan jenis logo yang menggunakan icon saja tidak menggunakan nama tidak menggunakan apa menggunakan nama contohnya apa ada yang bisa ada yang dapat gambaran enggak brand yang cuman ikonnya aja tapi nggak ada namanya logonya halo masa kalian nggak tahu sih pasti ada lah clue-nya halo ini nggak ada suara masih mengikuti pelajaran hari ini? Masih. Masih. Gimana? Uh, cluenya? Ya, Pak. Apa apa? Apa tadi kurang jelas? Oke, kita lanjut aja deh. Kayaknya nggak ada ini. Nah, tadi clue yang pertama pakai icon aja, nggak ada nggak ada tulisan, ya. Yeah. Kemudian Uh, tips mendesain logo Peter real itu harus melakukan riset atau penelitian yang mendalam biar tahu nih ikon apa yang cocok untuk mewakili sebuah perusahaan atau brand ya dan biasanya dia timeless timeless itu dalam artian bisa bertahan uh, dalam jangka waktu yang lama misal pakai 10 tahun 20 tahun 30 tahun bahkan nggak perlu berganti-ganti logonya ya contohnya seharusnya kalian tahu pasti logo ini nah kelihatan kan kamu tahu logo ini, logo ini dan logo ini, nggak ada namanya, tapi kamu tahu kan apa ini? Iya. Apa? Maksudnya? Iya. Atau Windows Android Pak. Ah. Oh ala. <laughs> gitu maksudnya. Ya, jadi ini perusahaannya sudah besar, uh, jadi nggak perlu pakai nama lagi di logonya, cukup menggunakan uh, simbol aja. Nah itu disebut dengan tipe yang pictorial, ya. Yang kedua. Di dalam logo Marx ada namanya abstrak logo. Nah, jenis logo ini biasanya berbentuk geometrik atau organik, bahkan bisa saja memiliki bentuk yang sangat kompleks. Gitu. Nah, e, karena bentuknya sangat kompleks, jadi kita punya tantangan tersendiri karena kita harus menunjukkan filosofi, atau tujuan, suatu perusahaan, atau brand dengan bentuk yang abstrak. Nah, contohnya seperti ini, AM, ya ini. Yani Contohnya, ini kan bentuknya abstrak, ya. Ini juga abstrak, ini bentuk abstrak, gitu. Nggak bisa dijelaskan, ini bentuk apa. Tapi di dalam bentuk ini, itu terdapat makna atau filosofi atau visi misi dari perusahaan atau brand seperti itu. Oke, sampai sini paham, ya? Oke, lanjut yang ketiga dalam logo Mark itu ada, -ada namanya maskot. Nah, kalau maskot pasti tahulah lah, maskot ya, biasanya menggunakan karakter melambangkan manusia, hewan, tumbuhan atau bahkan benda mati yang dibuat seolah-olah hidup. Ya, yeah. karakter yang dipilih dalam logo mos uh, logo maskot <laughs> biasanya uh, menjadi ciri khas dari brand. Ya, yeah. kapan digunakan? Contohnya ketika klien atau sebuah brand minta ke desainer kami ingin de uh, ingin dekat dengan customer kami atau kami ingin dekat dengan keluarga dari customer kami. Ya. Yeah. Rata-rata yang uh, seperti itu klien atau brandnya seperti itu adalah uh, brand makanan yang target pelanggannya adalah keluarga. Oke, okay. contohnya ini. Nah, tahu ya? Ini menggunakan maskot. Ini maskot. Ini maskot. Ya, rata-rata produknya produk makanan. Jadi kalau kita makan ini seakan-akan itu dibuat uh, makanannya uh, khas atau uh, untuk keluarga gitu ya. Jadi brand ini hadir untuk lebih dekat dengan sebuah keluarga seperti itu, jadi bisa dimakan kalangan semua kalangan seperti itu. itu untuk uh, yang maskot. Kemudian logo marks yang keempat adalah kombinasi, ya, kombinasi itu gabungan dari word mark atau tulisan atau type atau teks dengan pictorial atau icon, tapi tidak terpisah melainkan penggabungan. Jadi icon sama teksnya itu saling mendukung, saling melengkapi, jadi nggak bisa dipisahkan, ya. Jadi kalau ada sebuah logo uh, kombinasi yaitu uh, terdiri dari Workmark dan Pictorial, dia ini satu kesatuan ya. Contohnya seperti ini ya. Ini logo Burger King yang lama ya, satu kesatuan. Jadi tulisannya nggak bisa dihapus. Jadi satu, satu dalam uh, desain ini. Kemudian Doritos ini juga sama. Doritosnya nggak bisa dipisahkan dengan gambar Pictorial ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk logo mark nggak ada, nggak ada ya. Yang pertama apa tadi Setelah, uh, sebelum logo mark ada jenis logo apa? Logo type. Iya yeah, logo type. Uh, logo type terdiri dari dua apa? Apa tadi logo type terdiri dari dua apa? Apa <laughs> letter letter apa? diam sih, ngikutin enggak? Iya, yeah, letter dan Workmark, Workmark. Oke. Okay. Kita lanjut. Dan yang ketiga adalah logo emblem. Logo emblem itu terdiri dari perpaduan teks ya. Biasanya terdiri dari beberapa teks kemudian dipadukan ke dalam bentuk dasar. Misalkan persegi, lingkaran, segitiga, trapesium dan sebagainya. Ya sering digunakan biasanya di, oleh klub sepak bola ya komunitas atau lembaga resmi contohnya kementerian sekolah ya seperti itu ciri khas logo ini yang tadi saya sebutkan memiliki bentuk dasar perisai atau lingkaran atau bentuk dasar yang tadi saya sebutkan persegi trapesium ketupat, dan sebagainya di dalam tulisan juga terdapat uh, uh, icon icon ya dipadukan antara teks dan icon kemudian dibungkus dalam bentuk dasar seperti lingkaran, persegi atau trapesium pam ya. Jadi dia dipadukan antara teks dan ikon, kemudian dia dibungkus menjadi sebuah uh, bentuk dasar seperti lingkaran, perse, uh, persegi dan trapesium ya. Kemudian detailnya sangat tinggi. Nah, ini untuk logo emblem itu detailnya sangat tinggi gitu. Contohnya ini. Ya. Jadi dia misalkan uh, logo yang kita lah klub bola gitu ya. Jadi mulai dari ada bentuk ini, bentuk atas di sini, kemudian bentuk bola di sini ya, bentuk ini di sini, bentuk ini di sini. Kemudian bentuk ininya semua ada bentuk-bentuk sininya semua itu diperhatikan dan ada dan ada filosofinya. Itu untuk uh, logo emblem. Makanya ini uh, tingkat kesulitannya lumayan tinggi seperti itu. Oke. Okay. Dan juga misalnya di lembaga pemerintah gitu ya, kan detail-detail gitu ya. Kemudian ada simbol burung Garuda, burung Garuda gitu ya kan itu kan dia detail kan ada sayapnya ada berapa bulunya ada berapa eh iya bulunya ada berapa gitu kan kemudian uh, di sayap itu ada berapa juga itu semuanya detail sekali dan ada makna maknanya oke okay? uh, mungkin itu itu aja untuk uh, uh, apa namanya kita saya stop dulu untuk materi logonya dari kita ulas kembali ya nah Uh, yang pertama siapa nih Nah dia Oke okay. uh, kita ada tadi ada tiga ya Ada uh, logo typeface itu logo yang bentuknya huruf kemudian ada apa logo Mark ya logo Mark itu bentuknya dia ada yang gambar pictorial ya gambar aja kemudian ada yang uh, apa tuh saya juga jadi lupa <laughs> apa aja tadi Viktorial, habis itu apa? Halo, abstrak ya, uh, logo abstrak ya. Kemudian kayak Adidas gitu ya dan Mitsubishi gitu. Kemudian ada uh, maskot, ya, logo-logo makanan, maskot dan terakhir ada kombinasi untuk itu yang logo mark. Kemudian yang ketiga adalah uh, emblem. Nah, saya uh, mungkin bingung ya, kalau misalkan dengan aplikasi itu uh, gimana sih? relate nya gitu hubungannya karena biasanya di logo aplikasi kan terdiri dari aduh map dari simbol gini kan uh, satu kotak ini kemudian ada logonya satu ya sambil saya, saya ambil contoh misalkan saya mau buka uh, Play Store terlebih dahulu ya Play Store Bentar. saya search screen kalian deh tap eh uh, store Oke okay, Google Play. Kondisi. Oh, Oke, okay. misalkan kita ke apps ya. Nah kita lihat logo-logonya. Nah, nah logo-logo ini yang nggak ada tulisannya tadi apa namanya? Logo? Logo apa? Halo? Logo? Nah, iya. Logo mark atau ya lebih tepatnya. Nah biasanya seperti ini, tapi uh, sudah besar. Ya. Contohnya uh, misalkan Anda mau coba tipe logo ini apa namanya uh, logo type gitu ya. Misalkan CNN, coba kita lihat CNN seperti apa sih aplikasinya. Nah lihat dia logonya dimasukkan sini BBC ya, detik-detik huruf D-nya kemudian uh, dikasih uh, apa namanya? Uh, bentuk bulatan seperti ini ya. Kemudian ada kompas gitu ya, news ya, NBC, NBC News ya seperti ini, UCTV. Jadi ini bentuk-bentuk yang logo tab Jadi kalau misalkan mau bikin yang logo bisa, tapi eh uh, pakai yang letter mark bukan yang word mark ya. Jadi kalau letter mark dia pakai inisial misalkan dari terdiri dari tiga huruf atau lima huruf itu aja ya. Jadi kalau misalkan lebih misalkan kalimat lengkap misalkan Facebook, Facebook kan logonya logo workmark ya. Coba kita lihat Facebook. Nah aplikasinya huruf F aja gitu ya karena kan e, logonya panjang ya e, Facebook itu nama panjang. Jadi disingkat untuk logo aplikasinya huruf F-nya aja. Kemudian ada identitas Facebook itu warnanya warna biru seperti itu. Sampai di sini paham ya? Ini untuk misalkan e, logo type. Kemudian menggunakan yang uh, logo mark ada banyak, hmm. Hmm. contoh tadi ada whatsapp ada, nah ada whatsapp ada zoom dan lain sebagainya. Nah kalau ini logo type ya, google translate ini juga logo type karena ada huruf g ya. Nah kalau mau buat yang uh, workmark atau seperti ini, yang adalah simbol-simbolnya, berarti harus uh, apa namanya? Menggunakan logo yang kombinasi, bukan kombinasi apa namanya. Uh, ada bentuk viktorialnya, ada ikonnya, tapi harus ada teksnya juga, gitu biar uh, memperjelas. Karena orang belum tahu nih, uh, logo ini adalah aplikasi apa gitu ya, seperti itu. Contohnya ini ada Spotify, coba kalau misalkan saya cari Spotify, TV, ya, image, nah. Dia itu logonya sebenarnya nyambung ya, jadi logonya desain ini dan tulisannya seperti itu. Sampai di sini paham ya? Jadi, kalau misalkan, uh, mau pakai yang pictorial, pakai juga ininya tulisannya atau teksnya ya. Gitu biar, uh, orang itu paham ini aplikasi apa sih yang kamu buat ya. Tapi, kalau misalkan sudah masuk ke icon dalam aplikasi, jadi kamu bikin dua logo bikin logo utuh kemudian bikin logo untuk aplikasinya yang kotak kayak gini ya. ya apa yang di apps itu banyak gitu ya paham ya paham ya paham nggak nah, kalau nggak kurang paham saya buka word dulu deh kali kita sebentar ya nah, oke ini saya scan oh, dulu dokumen oke okay. Ini pennya warna. Oke, ini misalkan logonya sepanjang ini ya. Ini misalkan di sini ada pictorial, ya. Kemudian di sini ada uh, typeface-nya, ya, A typeface. atau text-nya. Ya, ada text-nya. Ini untuk uh, untuk yang pertama logo kamu buat seperti ini ya. Misalkan kalau mau pakai pictorial, ya bikin dua kemudian yang kedua untuk aplikasi-aplikasikan biasanya uh, sekotak gini doang kan kotak kecil aja kan maka masukin yang pictorialnya aja gitu pam ya ini untuk kalau misalkan kamu mau pakai uh, logo jenis logo marks gitu ya oke okay. yang kedua kalau misalkan uh, mau pakai yang uh, typeface eh typeface uh, logo type gitu logo type nah Pilih dulu mau letter mark ya, atau work mark. Kalau letter mark harus uh, inisial tiga huruf aja gitu, tiga huruf aja, kemudian bisa mas dimasukkan langsung ke dalam uh, desain yang kecilnya gitu yang di aplikasinya. Gitu. Misalkan tadi CNN, CNN gitu kan, BBC, ini Satu kotak ini sudah cukup gitu ya. Kalau misalkan yang uh, work mark yang panjang, yang misalkan tadi Facebook, jadi buat logo, buat logo pertama ini. Kemudian yang kedua buat logo yang untuk aplikasinya. Jadi ini Facebook misalnya contohnya huruf F gitu, ya. Jadi tentukan dulu kamu mau pilih uh, logonya logo apa. Dari saya misalkan kalau contoh ada dua logo logo Mars dan logo Type, ya seperti ini. Jadi kalau logo Mars kamu buat dua uh, tipe, ya tipe yang full logonya. Jadi ada pictorialnya sama ada uh, uh, teksnya gitu. Itu jadi satu kesatuan, ya kemudian yang keduanya dibikin untuk uh, aplikasinya seperti apa kan uh, gridnya kan cuma kotak ya mau di, mau di Android mau di iPhone dia kan desainnya tuh cuma kotak gitu aja gitu kan ya ya kemudian untuk logo tab tadi yang sudah sebutkan misalkan uh, bentuknya yang letter mark yang cuma tiga huruf itu bisa langsung jadi uh, aplik apa bentuk aplikasi gitu uh, di simbol aplikasi jadi bikin satu desain logo aja kalau yang <tuh> Workmark, at, uh, kamu bikin dua desain logo. Jadi misalkan Facebook ya, Facebook yang panjangnya, kemudian Facebook yang inisial yang untuk di aplikasi. Oke, okay, sampai sini ada pertanyaan untuk kira-kira uh, nanti penugasan? nggak ada. Oke, okay, nggak ada. Tenang-tenang aja nih, tapi ntar ngerjain gak nih? Oke, okay, ini saya insert sebentar, saya blank page. Jadi saya ketik aja kali ya uh, untuk pembuatan logo logo ya yang pertama tentukan tentukan tipe logo uh, Enggak bukan tipe logo dulu tadi kan oh ya kemarin kan di tugas kemarin tuh ada storyboard yang sudah ada tujuan atau visi misi membuat aplikasi tapi ada juga yang belum ada nih uh, tujuan atau visi misinya jadi kalau yang belum uh, tulis tujuan uh, pembuatan aplikasi ya apakah uh, kemudian ditujukan untuk siapa ya audiensnya atau targetnya targetnya kemarin ada yang udah ada yang belum ya target apa namanya uh, aplikasinya apakah dia untuk uh, siswa SMK Apakah dia untuk anak-anak balita misalkan? Jadi membuat aplikasi game untuk balita misalkan? Apakah untuk kalangan guru ya dan lain sebagainya? Ya jadi harus ditentukan dulu. Yang ketiga baru tentukan tentukan eh, jenis logonya ya. Apakah itu logo type, logo mark? Atau misalkan mau emblem sekalian, gitu ya. Seperti itu, ya. Kalau tadi logo tab penjelasannya, kalau misalkan mau milih logo tab tadi, penjelasannya seperti apa? Logo mark seperti apa? Seperti itu, oke. Okay. Ini tentukan jenis logonya, kemudian tentukan kan uh, identitas warna warnanya, ya. Jadi, Uh, satu aplikasi itu kamu harus punya uh, identitas identitas warna gitu misalkan Facebook dengan warna birunya kemudian uh, YouTube dengan warna merahnya gitu ya apalagi tuh TikTok mungkin dengan warna hitam putihnya gitu ya untuk filosofi warna mungkin uh, minggu depan saya akan bahas mengenai filosofi warna kalau bingung ya biar biar sekalian kalian uh, membantu anda untuk uh, menentukan warnanya tapi nggak apa-apa ditentukan dulu aja dari sekarang ya tentukan jenis warnanya. Kemudian uh, setelah logo warna, uh, coba dibuat dibuat dalam bentuk presentasi atau ppt. Ya, jadi misalkan slide pertama uh, misalkan seperti ini, saya gambarin aja kali ya. Misalkan ini nah, saya kasih pen. Ini di dalam slide itu, ini ada logonya. Logo ya, kamu jelasin ini bentuk ini, itu maksudnya apa ya? Kemudian bentuk ini maksudnya apa, bentuk ini maksudnya apa? Seperti itu, kamu harus bisa uh, jelasin. Nah, uh, contoh untuk penjelasan uh, apa namanya, desain apa namanya, desain logo. Sebentar, saya kasih lihat dulu. Oh, ininya filenya oh nanti deh untuk contoh presentasi nanti akan saya kirim aja kali ya di drive gitu ya contoh presentasi nanti kamu mau buat sama persis gitu ya dengan itu karena saya nanti kirim contoh yang lumayan panjang gitu ya uh, tapi kamu bebas ya kamu mau ngikutin uh, seperti itu vlog ya jadi panjang atau mungkin uh, sesuai preferensi kamu gitu simple simple aja karena kita kan masih belajar saya juga masih belajar ya oh ya sama kemarin itu ada yang Tanya mengenai cara memasukkan audio dan video ya ke aplikasi apa di Figma, itu siapa yang nanya ya? Kemarin, ah, Ya Dita, Dita uh, udah nemu belum? Caranya belum, Pak. Oh belum. <laughs> nah, kebetulan kemarin-kemarin itu saya sebenarnya, sebenarnya juga masih sekarang masih kurang sehat, jadi uh, belum banyak buka laptop ya, jadi belum, belum saya praktikkan gitu di sini ada yang ini nggak ada yang sudah tahu belum cara memasukkan aset ya atau audio video ke figma ada yang sudah tahu belum ada yang sudah coba kok diem isinya nggak kelihatan nih soalnya google meet beda sama zoom nih jadi kudu ngomong nah Gini kali mana nih? Ada yang ini belum, udah bisa belum? Halo, said mana? Said, said, halo, said, said masih mengikuti kah? Said, nah, kamu udah nyoba belum? Masih, Pak, masih <laughs> udah nyoba belum? Figma, apa, Pak? Fik Coba apa? Itu apa? Masukin audio video ke Figma. Belum pak, belum nyoba pakai Figma Oh belum, yang sudah siapa yang sudah? Kayaknya kemarin ada yang udah deh Masukin audio video saya lihat di tugas kemarin Siapa ya? Eh, uh, nomor 30, siapa sih absen 30? Subhan Subhan, hadir gak sih hari ini? Kayaknya gak hadir ya uh, Oke okay, nanti mungkin saya ini deh Uh, saya cari-cari lagi, ya. Saya juga masih baru pakai Figma. Jadi, kalau misalkan ada yang sudah coba, boleh bantu, ya. Bantu saya untuk... Uh, apa namanya, kasih tahu teman-temannya. So. Oke, okay. uh, sampai saat ini, karena sudah jam 8.41 5 menit, eh, 4 menit lagi, kita selesai masuk pelajaran selanjutnya. Sebelum itu, seperti biasa, kalian nyalakan webcamnya, kalian screenshot ka diri kalian. Nanti, saya akan kirim linknya untuk absen ya. Sekali lagi, silakan nyalakan webcamnya, screenshot, kemudian tandai diri kalian yang mana. Nanti saya akan kirim linknya untuk absen seperti itu. Nah, jangan sampai kalian gak isi di link absennya ya, karena saya ceknya dari situ. Oke, okay, walaupun mungkin ceknya mungkin agak siang jam 11 atau jam 12 Oke, okay, sebentar sambil nyalakan screenshot kalian screenshot atau uh, screenshot Google Meet-nya saya coba share screen dulu untuk Linknya, SS eh, screen, linknya ya hmm, oke. Di kolom chat aja kali ya. Nah, sudah ada <tuh> untuk link absennya. Nah, silahkan isi ya untuk absennya, atau disimpan dulu linknya. Boleh nggak, Papa? Uh, jadi, diisi nanti sebelum di situ saya kasih keterangan isi sebelum jam 9 ya jadi kalau bisa jam sebelum jam 9 udah kalian isi gitu tapi nanti saya cek jam 11 atau jam 12 oke sambil uh, menutup kita coba tutup pelajaran hari ini ya kali ya silakan ditutup dengan doa dipimpin doa Oke, sudah silakan dipimpin doa. Sudah 8.44. Saya, Pak. Iya, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada kali ini mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa doa selesai. Memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat semuanya ya Jangan lupa untuk selalu pakai masker Kalau mau keluar-keluar Cuci tangan pakai sabun Eh sabun ya Allah saya ngomongnya <laughs> Oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya boleh live okay. Terima kasih pak Ya sama-sama